Banjir melanda permukiman warga di Jalan Kamboja, Lebak Bulus sejak Jumat sore. Banjir yang merendam puluhan rumah di RT 008 RW 08 mulai surut menjadi 10 sampai 50 cm. Ada 480 jiwa terdampak banjir luapan Kali Grogol dan warga yang memilih bertahan mulai membersihkan rumah mereka. Sementara sebagian warga mengungsi di musola yang tak jauh dari permukiman mereka. Pasca banjir surut, warga butuhkan mesin penyedot air ukuran sedang untuk membersihkan sisa lumpur.